biar bagaimanapun tim Gak Fans itu buat kami darah ya gitu. Karena bisa berjalan sampai sekarang, support The Fans. Jadi ya senang lah mereka punya waktu, mereka punya segala hal untuk mensupport kita. Lihat banyaknya antusias para fans yang akhirnya menyempatkan datang ke lokasi syuting. Gimana sih kok? Ya senang sih sebenarnya, karena menurutku apa ya? Ya terutama anakku kan karena nggak banyak ketemu dengan orang banyak gitu. Jadi kalau dikasih sesuatu yang disampaikan itu dia senang gitu. Nah, kadang-kadang aku suka kasih lihat videonya ini nyo gitu. Ya gua videonya gua kasih lihat dari YouTube teman-teman semua nih. Yang upload tuh gua suka kasih lihat ke dia gitu. Udah kayak gitu baru tarik lagi. Oke. Onya sendiri gimana kok melihat para banyak juga yang mensupport dia gitu? Ya seneng lah, senang gitu. Cuman kalau yang untuk Natal ini kan dia memang senang di rumah gitu. Makanya di rumah gue bikin senyaman mungkin untuk anak-anak mereka bisa main lah. Akhirnya kemarin ada temen Onyo juga yang datang ke rumah. Iya, seneng dia. Seneng karena ya kayak misalnya kayak kemarin kan dia berteman. Nanti kalau ada acara apa-apa berarti Onyo udah punya ada yang undangan ya gitu. Jadi dia kemarin ada Anet, kemarin ada siapa yang main sama Onyo tuh di sitcom? Alifa gitu. Jadi kata dia seneng lah gitu. Cici juga seneng main sama Alifa gitu. Ya seneng lah. Akhirnya ini ya. Menunjukkan bahwa di luar sana ada yang menyalah, tapi di luar itu banyak yang mendukung ya. Ya ada hitam ada putih sih mas gitu, tinggal kita mau ngeliatin yang mana aja. Cuman ya terkadang kan kalau ada noda-noda dikit ya mesti dibenerin dikit lah gitu. Kalau untuk memutihkan semua susah lah, itu nggak akan mungkin. Tapi buat kami ya anak saya masih ada dalam tracknya. Akhirnya Onyo punya teman yang bisa diajak ke rumah nih kok. Ya. Tanpa kemarin kan sempat Onyo mentalnya sempat drop gitu gara-gara ya. Ada orang yang dekat sama Onyo langsung dibully dihujat. Ya. Sekarang seperti apa kok? Udah, akhirnya ya harus saya kasih pelajaran ke dia. Jadi Onyo nggak boleh kayak gitu karena banyak orang yang sayang sama Onyo sebenarnya. Jadi ya kalau rasa yang dirasakan ya namanya anak segitu kita pernah ngerasain lah semuanya. Saya pun tidak boleh menentang yang terlalu kuat gitu karena nanti yang ada nanti dia jadi berontak. Tapi didengarkan, dikasih tahu yang benar kayak apa dan dikasih tahu baiknya kayak apa dan tidak baiknya kayak apa. Oke. Mungkin akan ada proyek sama teman-temannya kok yang